Fisop, selamat bergabung kembali kawan di Minecraft. Jadi kebetulan tadi saya lagi AFK fishing di sini. Terus sudah gitu saya melihat ada satu villager di sana kawan. Jadi rencananya villager ini mau kita jadikan untuk merepopulasikan desa kita kawan. Desa nggak tuh? Ya soalnya kan waktu itu desa yang waktu itu kita ini udah kena raid kan, udah hancur total kan. Nah. Dari kemarin kita nyariin zombie villager, nggak datang-datang. Kebetulan sekarang ternyata ada kawan. Makanya kita coba ambil, bisa nggak ya? Terus kita sembuhin gitu. Walaupun saya agak nggak ngerti sih cara nyembuhinnya gimana. Bentar, jatuh kegebuk. Pastikan udah aman. Di luar lagi badai kah? Oke, sebentar saya nyimpan ini dulu. Perahu. Terus kita keluarin. Iya. Masukin ke perahu. Nah. Perlu pakai nama nggak ya? Kita kasih nama sekalian deh gimana. Kebetulan saya udah punya name tag namanya Test Subject. Emang sengaja kalau ketemu ada villager Test Subject. Buat nanti biar kita bisa sembuhin gitu kawan. Oke. Sebelum itu saya nutup lagi yang masih kebuka. Very nice. Akhirnya kita dapat kawan. Satu villager namanya Test Subject. Mudah-mudahan dia nggak apa-apa, mudah-mudahan masih aman. Saya kayaknya udah gitu mau langsung bikin backupan. Jadi nanti karena kita belum cari Elytra kan, buat di next live stream kita bakal cari Elytra dulu, baru kita update ini ke 1.16. Nah, kenapa saya pulang dulu? Karena saya pingin nyari buku mending AFK fishing. Karena yang belum ada mending itu kapak kita yang ini belum ada mending. Sama saya mau ngasih mending ke apa ini namanya? Trident. Oke. Sebelum itu saya backup dulu kawan sebentar. Save and quit. Oke, jadi saya ini sambil browsing kawan, katanya udah baca-baca kita harus kasih splash potion of weakness. Terus udah gitu kita kasih golden apple. Nah, cara bikin splash potion of weakness-nya kayak mana kawan? Brewing stand, splash potion of weakness pakai gunpowder. Oke. Potion of weakness-nya gimana bikinnya? Nah nih. Oke. Potion of weakness. Fermented spider eye sama water bottle. Oke. Fermented spider eye kuasa nggak ada deh waktu itu kita lagi bikin ini. Yuk kita lanjut dulu. Lagi bikin buat potion of invisible. Waduh hujan dong bener. Ngomong-ngomongin potion of invisible kawan, yang kemarin kita kenapa lawan ender dragon PA nya flipflops, kenapa kita nggak pakai potion of invisible nya buat ngancurin ini ya, buat ngancurin apa kristalnya ya. Nah nih flipflops PA kali. Astaga. Oke, golden apple-nya kebetulan ada. Airnya ada. Fermented spider eye-nya ada. Bisa kah? Gimana kalau kita buat langsung 3 aja? Bentar ya, coba dulu kawan. Aku coba-coba dulu nah. Karena nggak sambil live stream, jadi jangan apa ini? Kok pakai redstone? Ini dong. Nah, karena nggak sambil live stream kawan, ini jeleknya kalau saya lagi nggak live stream kawan, nggak bisa tanya-tanya ke kamu. Gitu. Ini kan kamu yang pro player-nya kan. Kita coba dulu bikin fermented spider eye. Harusnya sih bisa ya, harusnya. Kalau misalnya nggak bisa, mohon maaf, kawan. Tapi ini uji coba pertama, tes subjek kita. Akankah kita berhasil menyembuhkan kamu suatu hari akan disembuhkan, kawan. Walaupun percobaan ini gagal, kamu harus bertahan hidup, oke? Okay? Iya, Bang. Oke. Okay. Sama buku mending, saya juga belum ngecek udah dapet belum sih. Ah, ada satu nih. Sisanya... Yaish. Nggak ada yang ini. Kirain bukunya, taunya pancingannya. Tapi ini ada satu kawan lumayan. Kita dapat mending satu, yoi. Kita simpen sini dulu buat nanti entah ini entah trident. Tridentku di mana ya ngomong-ngomong? Nah, trident baru ada unbreaking dan dia udah tipis banget. Saya ini hoki kebetulan dapat dan nggak ke-record gitu sayangnya. Makanya sekarang proses pengobatan dia bakal saya record kawan. Walaupun mungkin nggak berhasil. Oke. Terus udah gitu katanya kita tinggal lemparin potion ini terus kasih makan dia golden apple. Bener nggak kawan caranya kayak gitu? Kalau saya salah tulis komentar di bawah cara yang bener kayak gimana ya. Oke, thank you banget kawan. Mungkin kayaknya video ini nggak akan panjang, abis dia berhasil diobatin mungkin saya bakal cari satu mending lagi. Ini kita udah punya mending buat kapak kita, terus kita udah punya unbreaking trident ya. Kalau misalnya nggak dapat lagi mending ini akan saya utamakan buat trident ya. Terus sama saya udah bikin kapak juga yang isinya ada silk touch. Kalau misalnya kapak salah menurut kamu, lebih bagus pickaxe yang dipakein silk touch. Saya silk touch masih punya satu dua, masih ada dua lagi kawan. Jadi jangan khawatir, pickaxe-nya aman. Kalau misalnya dirasa perlu pickaxe itu semuanya aman.
Oke, ini kita amankan dulu buat ngebatin yang lain mungkin kan. Siapa tahu kita ketemu lagi gitu, hoki. Tapi ini lama juga ternyata bisa keluar di spawner, ada zombie villager. Oke, uji coba pertama kawan. Lemparin potion of weakness. Terus, harusnya itu berhasil mengenai dia. Kita kasih golden apple. Nani? Akankah berhasil? Please, semoga kamu berhasil sembuh kawan. Kalau dia berhasil sembuh enak. Akankah dia sembuh kawan? Ngomong-ngomong. Oke, kita tunggu dulu dia sembuh ya. Ini kita jadi scientist. Scientist gadungan. Cep, 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 cep. Apa sih bang? Gak penting, bet. Ya saking gabutnya kawan. Soal gak kegebuk aja nih, asal gak kegebuk. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Terus nanti saya bakal dari sini, ketika kita di live stream, saya bakal posisinya udah ada di tempat end portal lagi kawan, biar kita gak kelamaan jalan. Sekaligus nanti kita cari tempat MCT-nya ada di mana, biar kita bisa cari Elytra-nya. Tapi ini kira-kira bakal sembuh gak ya ngomong-ngomong? Nani? Sembuh dong, please. Please, 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 please. Oke, kita kembali lagi kawan. Kita kembali lagi, jangan khawatir, jangan khawatir kalau percobaannya gagal, masih banyak cara agar percobaannya tidak gagal kawan. Ntar saya ngambil-ngambilin yang saya perlukan dulu. Oke, kita harus buat potion lagi ternyata, mohon maaf. Sebentar ya, saya akan skip bagian ini kawan, jangan khawatir. Oke, harusnya dia kena. Kita kasih makan. Bunyi lagi nggak tuh? Ronde 2. Kita foto sini dulu boleh nggak bang? Ya bang udah punya nama belum sih ngomong-ngomong? Udah kan ada test subject kan? Aku bikin thumbnail dulu boleh nggak? Thumbnails. Nah. Screenshot. Kacrak. Oke. Kita tinggal nungguin dia sembuh kawan entah berapa lama. Cedek 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 cedek. Jangan mukul, jangan mukul. Flipsolves. Aku kok gemai pingin mukul ya? Nani? Ayo dong, cepet dong. Atau kita mau lihat cuaca di luar. Aku benci third person kayak gini kawan. Oke, okay, halo, aku kembali lagi. Aku kembali lagi, hiliu, test subject. Kamu sekarang udah dua kali percobaan, kamu gagal, sekarang akan ku... Dengan benar, sekarang serius. Tadi saya bercanda kawan. Karena tujuannya nyari konten kan. Biasa, itu gimmick, gimmick, gimmick. Sebenarnya saya pro kawan, urusan kayak gitu nggak mungkin lah. Kita gagal urusan kayak gitu doang. Nih, saya buktiin kalau saya serius gitu kawan. Kalau saya serius ini beneran langsung selesai. Cuman jadinya nggak seru, nggak 10 menit kan kontennya kan. Gitu kawan. Santuy aja santuy. Halo bocil GG. Itu bohong. Diem kamu bocil GG, jangan ngasih tahu. Oke, diem. Saya pokoknya pro player bocil GG. Oke, saking gabutnya kawan, sorry bet, oke. Buku mending kita. Kita ngulang lagi, kalau kamu ngerasa dejavu itu hal yang biasa kawan. Biasanya kalau umur udah 13 tahun ke atas itu kadang-kadang memang merasakan yang namanya dejavu itu biasa, itu standar. Standar. Kalau kamu merasa kejadian itu pernah terulang, berarti itu namanya dejavu. Dan memang dejavu itu biasanya muncul menurut penelitian sih di umur 13 tahun ke atas. Jadi kalau kamu mengalami itu ya, dimaklumin aja kawan, jangan khawatir. Lempar karena dia golden apple, jangan lupa golden apple makan. Oke. Dejavu itu biasa kawan. Kalau kamu udah pernah ngerasain kejadian ini itu namanya dejavu, jangan khawatir. Oke. Everything is good. Kamu stay di sini, tes subjek, jangan kemana-mana. Mudah-mudahan nanti kita pulang dia udah sehat. Oh ya, saya mau ngebenerin bow, lupa kan bow belum dibenerin tes subjek. Gimana kalau kita bikin backup lagi pas lagi gini? Ya karena ini levelnya 33 sip. Jadi nanti kalau ini udah sembuh, kita tinggal balik lagi ke cari Elytra. Masih hujan nggak sih di luar? Oh, enggak, udah kering. Kalau kita tinggal tidur, bisa nggak? Sleep. Jadi... Creeper dong. Untung saya lihat, kawan. Kalau nggak, dar rumah kita hancur. Kelar sudah. Oke, please. Jangan hancur. Aku belum nge-backup lagi. Aman. Kita bisa sleep kah? Belum boleh ada suara. Oh enggak. Yang bikin kita nggak bisa tidur tuh zombie nearby itu ya dia. Yang belum kita obatin. PA, flip-flop, flip-flop, flip-flop. Kok nggak pinter-pinter sih?
namanya pro player. Oke, kita jangan terlalu dekat dulu, kita tungguin dia dulu. Jangan khawatir. Ini boleh kita hantam dulu nggak sedikit, biar nggak ganggu gitu. Kita sapa dulu sini, udah lama nggak ketemu sama villager yang ini. Hai kawan, nanti sama saya minta tips kamu ya, tulis komentar di bawah kawan kalau kamu berkenan. Gimana caranya menikahkan? Oh, dia masih tidur loh. Hei bangun, udah pagi hei. Weh, view, udah pagi. Oke, dia bangun. Biar kita, dia bisa nikah, bisa mantap-mantap gitu kan, wika-wika kan. Nanti punya anak, jadi villager kita yang di sana tuh, yang di ujung sana, bisa kita kembalikan populasinya gitu. Ada yang ngurusin. Aduh, ada villager nggak? Aku belum siap buat lawan villager karena tujuan kita mau nyari ini dulu kan. Mau nyari elitra dulu, nanti kalau pas kita pulang mereka masih ada dari pencarian elitra, baru kita hajar kan. Oke, waktunya kita cek lagi. Liu, kamu keluar kah? Kamu sapi dari mana? Ngomong-ngomong, kalau kamu keluar dari tempatku, kubunuh kau. Berani turun dikit, hantam. Oke. Very nice, very nice, very nice. Permisi. Halo Jeb, apa kabar? Kamu sehat? Tepos, gimana? Senang main di air? Mantap. Eh, kita masih belum bikin kuburan buat Tepos loh. Ya sudah lah. Permisi. Kok nggak sembuh-sembuh ya kawan? Paling nggak dia kalau udah dikasih nama, harusnya nggak akan... Ah, zombie doktor. Oke. Sembuhkan dia. Oke. Kalau kita pindahin dia mati nggak ya? Tes. Oke, kamu di situ dulu ya. Tunggu di sini, jangan kemana-mana, oke? Akhirnya sembuh kawan. Oke, mungkin recordingnya sampai sini dulu. Mudah-mudahan kontennya bisa dinikmatin. Nggak penting ya sebenarnya, cuma nyembuhin gini doang. Cuman biar nggak kehilangan momen kawan. Karena saya ketika dapat trident tuh menyesal sekali nggak direcord. Oke, thank you banget buat kamu yang udah berkenan nonton konten ini. Kalau kamu sudah berkenan kasih like, share, subscribe channel ini juga thank you banget. Kalau nggak pun nggak apa-apa. Mau kasih dislike juga boleh banget. Thank you banget kawan. Sampai ketemu lagi nanti di live stream. Nama saya Frisrop. Bye. YouTube. Bisa-bisa, stay kawan-kawan, dadah.